Halo, bro dan sista. Selamat datang di Welcome. Oke, bro dan sista, yang pertama-tama saya mengucapkan makasih karena kamu sudah menonton dan klik ini video. Dan yang kedua, sesuai dengan judul, saya mau bahas tentang penggunaan resin. Ini yang lumayan fatal ya, soalnya resin ini perharinya betul-betul terbatas kita dikasih. Semakin tinggi rank adventure-nya kita itu, semakin banyak resin yang harus yang dibutuhkan begitu. Tentang penggunaan resin ini, menurut saya pribadi ya, kalau misalnya kalian mau ikut boleh, kalau misalnya kalian tidak mau ikut terserah kalian. Oke, bro dan sister, yang pertama itu tentukan dulu kamu punya DPS dan support DPSmu. Kenapa harus kita tentukan dulu DPS sama support DPS? Karena kedepannya itu ada hubungannya dengan aksen karakter, terus upgrade senjata, terus upgrade talent, dan yang paling terakhir itu di artefaknya. Setiap DPS dan support DPS itu punya artefaknya masing-masing. Nah, contoh-contoh karakter yang bisa dikasih jadi DPS itu seperti Dilo, Razor, Chongyun, Keqing, terus Beido juga bisa, terus Mona, Kiki. Dan kalau kalian minat juga, MC juga bisa dikasih jadi main, bisa dikasih jadi DPS. Terus untuk support DPS sendiri itu contoh-contohnya seperti Xiangling, MC, dan Xingqiu juga bisa, dan Noelle. Nah, itu contoh-contoh support DPS. Kalau misalnya kalian gacha, kalian tidak dapat Razor atau tidak dapat Chongyun, tidak dapat Diluc, ya pakai saja Noelle, atau tidak main karakter juga bagus sebenarnya jadi DPS. Kemarin gacha dapat Diluc, jadi otomatis Diluc lah jadi main DPS kan. Oke, coy, kita lanjut ke asen karakter. Nah, ini hubungannya dengan resin yang pertama tadi itu ada di sini nih. Asen karakter, kenapa kita harus tentukan dulu kan? Kenapa kita harus tentukan dulu siapa yang jadi DPS kita itu? Karena yang ini untuk dapatkan, misalnya contoh kayak di Luku ya, itu butuh sekitar 12. Ini udah mau naik ke 80, nanti butuh sekitar 12 Everflame Seed. Nah, ini didapatnya cuma dari bos Pyro yang ada di sini nih. Untuk dapatkan ini nih, Everflame Seed ini, itu butuh sekitar 40 resin. Nah, kenapa kalian harus tentukan dulu dia punya karakter? Karena kalau misalnya semua karakter kalian asen, itu miskin kalian, coy. Sumpah, miskin resin terutama. Saran saya, jangan dulu dipakai fragile resin ya. Saya tahu kalian itu banyak dapat fragile resin dari naik level di adventure ranknya. Itu jangan dulu dipakai, coy. Nah, ini kalau misalnya kayak saya 39, itu tiap naik level dapat, pasti dapat fragile resin, pasti dapat ini fragile resin. Nah, jangan sampai pakai itu dulu, coy. Nanti pas di rank adventure 40 ke atas, 40-45, itu baru pakai. Nanti lebih detailnya untuk pakainya itu terus lihat saja video ini. Oke, lanjut yang ketiga, bro, itu ada di upgrade weapon. Yang ketiga itu upgrade weapon. Misalnya contoh di Luke Queen ya, ini untuk di upgrade nya itu butuh bit of air soy, apa kayak ini namanya, ini
itulah kalian baca dia punya nama ini. Nah itu cuma didapat di hari Rabu sama Sabtu. Di sini ada di hari Rabu sama Sabtu. Kalau misalnya sudah hari Jumat sudah beda lagi. Misalnya contoh lagi yang lain, kayak senjatanya Rasorku. Nah itu ada di hari Selasa sama Jumat. Gini ya, kalau misalnya semua senjata kalian asen, kecuali kalian Sultan, terus resinnya kalian banyak, ya tidak apa-apa sih. Cuma kalau kayak free player, terus mau asen sembarang-sembarang senjata, ya kedepannya kalian susah. Apalagi sudah sampai di rank adventure 35 ke atas, itu sudah mulai susah. Karena semakin banyak kita butuhkan bahan, semakin banyak kita butuhkan mora, dan semakin banyak kita butuhkan material. Dan weapon sendiri keuntungannya, kalau misalnya kayak gini kan, saya punya ini prototype Aminus, terus saya mau ganti DPS ku ke Chongyun. Ini tinggal diganti saja. Misalnya kan status awalnya Chongyun ini sekitar 285 untuk attack-nya. Nah terus saya ganti aja, walaupun Chongyun ku level 50, saya pakai yang level weapon yang level 70, itu masih tetap bisa bro. Attack Chongyun ku itu naik, tidak ada ruginya sama sekali. Kalian action senjata, asen senjatanya kalian, dan fokus ke 2 senjata, 2 atau 3 senjata. Jadi nanti kalian tinggal gonta-ganti karakter pakai senjata yang sama. Oke lanjut bro, yang keempat itu di upgrade talenta, upgrade talenta karakter kalian. Nah upgrade talenta ini butuh resin. Misalnya contoh kayak Ventiku lah, saya mau upgrade ini, yang lain soalnya sudah maksimal, saya mau upgrade ininya kan. Nah itu sama kayak senjata tadi, dia cuma tersedia di hari-hari tertentu, jadi tidak setiap hari kalian bisa dapat bahannya ini. Misalnya kayak ini cuma ada di hari Rabu. Kalau saya tidak sarankan untuk spam di hari Minggu, gara-gara itu random, kalian dapatnya itu random. Mending kalian spam word boss di hari Minggu daripada spam domain untuk dapatkan materialnya. Nah itu dia coy, kenapa butuh resin. Nah ini semakin tinggi level talenta kita itu, semakin banyak material yang dibutuhkan. Kalau kalian, lagi-lagi kalau kalian fokus ke banyak karakter, itu karakter kalian akan terbengkalai. Misalnya kalau saya ini di Luku sendiri sudah level 6 semua, sudah maksimal, sudah tidak bisa di upgrade lagi. Nah kayak Venti ini saya butuh ini. Ini yang pertama untuk naik ke level 5 itu butuh 6. Terus naik ke level 6 itu saya butuh 9. Jadi bayangkan berapa resin yang harus saya keluarkan untuk naikkan 2 level. Nah sedangkan per hari kita itu cuma dapat sekitar 150 resin. Usahakan resin kalian ini jangan sampai 120. Nah terus lanjut yang keenam. Nah ini pilih party line up kalian. Misalnya kayak saya kan, contohnya itu kayak saya punya Rasor sama Xiangling. Nah dua karakter ini juga saya naikkan, tapi tidak semaksimal dua karakterku yang ini, karena mereka berdua saya cuma pakai untuk melengkapi resonansi elemen sama efek elemental begitu. Tidak apa-apa kalau misalnya kalian mau level up yang ini, level up karakter lain kalian tidak apa-apa. Yang penting dengan syarat itu dua karakter kalian ini sudah maksimal semua. Oke lanjut yang berikutnya, tidak tahu nomor berapa ini. Pakai ini untuk kalian yang rank adventure level 40 ke bawah lah. Pakai artefak yang ada dulu.
contoh kayak artefak-artefak yang gratis didapat itu seperti berserker, gladiator, terus material arts. Nah itu kalian bisa dapat di mana-mana saja kecuali gladiator. Gladiator itu cuma di drop sama world boss seperti electro hipotasis atau tidak anemo hipotasis. Ini gladiator, dia drop gladiator sama untuk tambah elemental mastery. Atau ini pokoknya bos-bos yang kelihatan ada di map kalian lah tanda-tandanya, mereka semua drop artefak gladiator. Terus sambil berjalannya waktu ya kalian pakai saja dulu itu yang ada, soalnya itu sebenarnya tidak ada ruginya juga kalau kalian pakai. Nah contoh dapat gladiator ini kan, tapi artefakku yang lain itu sudah level 16, otomatis kita berpikir rugi dong kalau misalnya tidak dipakai, soalnya kan kita sudah buang banyak mora untuk naikin artefaknya ini. Itu sebenarnya gampang bro, kalau misalnya kalian mau tumbalkan ini yang sudah level 16 terus kalian mau naikin yang ini. Atau contohnya kayak bagaimana ya, oke contohnya seperti misalnya ini kan sudah dapat plus 16, saya sudah dapat plus 16 ini kan, terus misalnya saya dapat Crimson Witch ini lagi yang level yang bintang 5 nya misalnya, contoh inilah saya pakai, terus saya mau naikin plusnya, itu saya otomatis tumbalkan yang ini, itu otomatis langsung naik banyak dan mora yang digunakan juga cuma 2250. Kayak begitu kalau kalian mau tumbalkan, kalau misalnya dengan syarat kalian sudah dapat yang bintang 5 nya begitu bro. Untuk artefak jangan sampai gara-gara kalian punya banyak fragile resin kalian sampai spam domain. Misalnya contoh kalian punya rasor, DPS ku rasor, terus rank adventure ku itu ada di level 35 itu ini nih untuk dapat ini bonus electro damage. Nah di sini saya spam gunain fragile resin, padahal nanti di level 40 itu kalian ada kemungkinan untuk dapat yang bintang 5. Jadi mending sekalian di level 40 baru di spam itu domainnya, jadi kalian tidak rugi di resin. Begitu bro. Oke beradain sista, segitu dulu pembahasan dari saya. Kalau misalnya kalian suka boleh like, kalau tidak suka tidak apa-apa, kamu mau dislike jangan lupa tinggalkan komen dan bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Peace out.